Halo, ketemu lagi bersama gue Zelani Zlatan. Kita lagi berada di Zlatan Adventure Sawangan, salah satu cabang Zlatan Adventure Gangs. Nih, salah satunya. Kenapa gue kemari? Gue mau review nih. Ketemu lagi bersama Abang Yonde. Ini perkenalkan, namanya Bang Yonde. Yonde. Tahu nggak sih? Di sini tuh gue mau nge-review ada beberapa produk yang gue mau review gitu. Salah satunya contohnya sepatu. Mungkin Bang Yonde bisa kita sharing lah ya. Boleh, boleh. Sharing tentang sepatu, gengs. Oke. Okay. Nih kita pilih dulu sepatunya kira-kira yang gue mau review. Yang gue pakai gimana menurut lu? Kotak ya, itu masih tergolong lokal dia, produk lokal. Di sini kita ada beberapa produk lokal. Contoh lu ambil. Seperti ini, Bang. Tuh. Sama sih dia, cuma beda warna aja. Oh, keren ya. Gengs, lihat gengs, model terbaru warnanya warna kaki lah ya. Keren, warna kaki. Kotrek terbaru loh, gengs. Nah, kasih tau lagi, gue mau itu. Nih, bukan perbandingan sih sebenarnya buat kalian yang mau dapetin sepatu bagus, dikatakan harga dengan harga apa? Cukup lumayan lah. Gitu. Murah lah ya, murah dengan kualitas yang bagus lah ya. Di sini ada, ternyata di sini ada sepatu Kongsina, Kongsina geng. Kalau nyebut gua dengan semuanya, nanti brother ini nih, Bang Yonde dengan rekan Bang Yonde ini akan apa? Akan memperjelaskannya. Oke, jadi bisa gue jelasin nanti gimana untuk memilih sepatu yang emang udah benar-benar waterproof gitu. Oh, ini antara water resist sama beneran full waterproof gitu. Jangan salah artikan nih, gengs. Oke, Bang Yonde, gimana bisa dicontohin? Bisa. Oh, bisa contohin. Untuk produk ini, dia dari Kongsina. Di sini dia sudah mengusung bahan Unitex. Oh, di sini Di sini dia udah ada juga pakai breathable. Breathable itu dia udah ada saluran pernapasan untuk di bagian dalam. Jadi nggak terlalu panas tuh? Iya, jadi okay. Dia bisa keluar masuk udara. Wah, itu geng. Di sini sendiri dia ada yang namanya sol jahitan tengah. Ini salah satu ciri bahwa sepatu ini udah waterproof. Oh, ciri khasnya seperti apa sih kalau full waterproof itu? Ada jahitan di bagian tengah. Oh, ada jahitan, sorry. Iya. Ada jahitan, kalian bisa lihat ada jahitan di tengah. Dan tahu nggak sih, geng? Ternyata yang full waterproof itu dia ada batasannya. Mungkin bisa dikatakan bahannya itu, dalaman itu bisa dikatakan balon atau yang biasa disebut Gore-Tex kali ya di dalamnya. Mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Nah, di sini ada sepatu Kongsina, di sini juga ada sepatu Kotrek. Nah, dan untuk Kotrek ini dia master golong water resist. Jadi nggak benar-benar waterproof dia. Oh, nggak full waterproof lah. Cukup aman dia untuk hujan titik-titik lah. Di sini sendiri dia untuk bagian insole-nya dia nempel. Lebih fleksibel ya buat ya maklum ya sesuai lah sebenarnya. Ya untuk harga sendiri dia emang lebih murah. Lebih murah dibandingkan sama Kongsina. Dan Kongsina ini yang seri terbaru loh, geng. Ada yang seri apa sih? Nah, ini menang Mustang ya. Mustang yang seri Mustang. Oke. Selebihnya di sini buat kalian yang mau dapetin sepatu termurah dan mengocek nominal rupiah lah ya. Tapi kalau mendingan ya sesuai lagi, balik lagi sesuai budget dan kebutuhan Anda. Kalau seneng yang full waterproof ya harganya sesuai gitu dan lumayan lah, cukup tinggi lah. Cuman bagi kalian yang punya budget di atas 500 dapetin sepatu Kotrek. Dan untuk rasa kenyamanannya yang gua pakai nih sepatu Kotrek, wah gila. Segala medan bro dihajar, serius bener segala medan. Ya mungkin Bang Yonde sendiri boleh coba ya lain kali. Oke, kira-kira menurut Bang Yonde nih, kalau Bang Yonde sendiri nih milih gua apa milih lu apa milih sepatu gitu? Ini pilih tas gua. Oh, ini pilih tas gua ya. Ini kebetulan apa ya? Gue dapet door flash kali ya. Di endorse geng gua. Ya, gua tuh apa ya? Di endorse lah. Ya apa ya? Pokoknya inilah, keren lah ya. Oke, Bang Yonde, thank you buat informasinya. Terima kasih banyak.
sampai ketemu lagi sama Bang Yonte di lain waktu. Thank you Bang, sama teman-teman kawan-kawan mencari sepatu atau barang lain. Siap dong, gitu loh. Pokoknya kapan kita naik bareng? Kita atur. Kita atur. Nanti tunggu jadwal Bang Yonte lah ya. Harus. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan buat geng-geng yang di rumah ini gitu dari Bang Yonte sendiri. Monggo. Oke. Jangan lupa ya untuk follow Instagram jelatanadventure.official, like dan subscribe YouTube channel di bawah ini. Oke. Okay. Terima kasih banyak geng-geng.